Jajaran Polsek Palas tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan percobaan penculikan terhadap AA 12 tahun di Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan pada Selasa 21 November 2023 pukul 12 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Palas AKP Andi Yunarda mengatakan pihaknya sedang berusaha mengungkap kasus dugaan percobaan penculikan tersebut. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan Nina. Benar bahwasannya aparat Polsek Palas Kabupaten Lampung Selatan pada saat ini tengah melakukan penyelidikan dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penculikan anak di bawah umur ataupun anak masih berstatus sekolah dasar di Lampung Selatan. Kapolsek Palas AKP Andi Yunara mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap dugaan pelaku yang diduga akan menculik siswa SD di Palas tersebut. Berdasarkan keterangan dari Bapak AKP Andi Yunara, polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut dan termasuk polisi juga saat ini masih melakukan analisis CCTV yang dilakukan dan pihaknya masih melakukan penyelidikan terus mendalami identifikasi dan siswa tersebut berinisial AA siswa kelas 6 SDN 2 Sukaraja. Saat itu korban berjalan terutama di depan rumah Bidan Maria di Dusun Bakti Mulyo Bakti Mulyo di Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Korban pada saat itu baru pulang dari sekolah dan secara langsung tiba-tiba datang seorang pelaku laki-laki mendatangi korban. Pelaku tersebut diduga dengan menggunakan mobil sedan merah berpura-pura menanyakan di mana sekolah SDN 2 Sukaraja. Pelaku meminta korban untuk ikut naik ke dalam mobil. Kemudian pelaku sampai di sekolah tersebut dan ditunjukkan oleh korban, pelaku beralasan mencari bensin dahulu. Korban dibawa hingga ke Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan. Korban AA ini memberontak di dalam mobil sehingga pelaku menghentikan kendaraannya. Dan pelaku berusaha mencekik korban AA dan tetapi korban memberontak hingga lompat keluar mobil. Warga yang melihat peristiwa tersebut dan akhirnya pelaku kabur menuju arah Bandar Lampung. Warga juga menyampaikan bahwa sekitar Desa Sukabakti sebelumnya kejadian itu telah melihat kendaraan sedan merah tersebut. Mobil merah yang diduga gunakan pelaku beberapa kali bolak-balik di sekitar SDN Sukaraja. Begitu rekan Nina kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Bayu. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.